Pertama kali lihat packaging produknya ini aku langsung jatuh cinta banget. Hello gorgeous, welcome back to my channel. So video hari ini akan membahas tentang lip serum. Lip serum kali ini ada salah satu produk dari brand Azarin, dimana brand Azarin ini sudah cukup terkenal dan mungkin kalian tahu produk yang paling terkenal dari Azarin itu adalah sunscreennya. Nah si Azarin ini ngeluarin produk lip serum yang menurut aku cukup viral. Kenapa? Karena di hari H mereka launching lip serumnya dalam waktu 24 jam itu mereka langsung bisa berhasil ngejual lip serum mereka di 1000 pieces lebih. Bayangin guys, dari pertama udah terjual sold out 1000 pieces lebih, itu udah wow banget kan. Dan sebelum hari H launching, aku udah tahu kalau Azarin ini mau ngeluarin lip serum. So di hari H mereka launching, aku langsung buru-buru serbu produk lip serumnya mereka karena aku gak mau ketinggalan. Karena waktu aku lihat packaging produknya itu, aduh, eye catching banget deh. Dan aku tuh kayak langsung suka banget. Aku langsung, pokoknya aku harus beli, aku harus punya hari pertama, aku gak mau ketinggalan. So, ini dia produk lip serumnya. Dan kalian bisa lihat sendiri betapa uniknya packaging dari produk lip serum Azarin ini. So, kita bakalan bahas satu persatu, mulai dari packaging produknya. Dan juga kita bakalan bahas teksturnya. Dan juga aku bakalan kasih lihat ke kalian setelah di-apply di bibir itu kayak gimana. So, langsung aja kita lihat yuk. So, dimulai dari packaging produknya dulu. Azarin Magic Color Lip Serum. Dan ini tuh adalah packaging lip serum ya paling unik, paling estetik. Dan aku rasa kayaknya setiap brand yang ngeluarin lip serum itu mereka kayak berlomba-lomba untuk bikin packaging lip serum mereka tuh yang paling bagus, yang paling unik. Dan sejauh ini dari semua lip serum yang aku cobain, packaging lip serum ini itu yang paling unik yang pernah aku lihat. Oh, packagingnya ini adalah salah satu reason kenapa aku langsung nyerbu lip serum Azarin ini di hari H mereka launching. Dan setelah aku ngeliat secara langsung produknya, ternyata emang sebagus itu. Ini tuh super cute banget, ini tuh super estetik banget gak sih? Bentuknya tuh bener-bener mirip kapsul obat gitu loh. Dan ukurannya menurut aku ini cukup handy, walaupun dia bisa dibilang nggak kayak nggak sekecil lip serum pada umumnya ya bentuknya. Tapi ini cukup handy banget, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga di tangan, tapi masih bisa kalian pegang, kalian genggam kayak gini. Dan jujur pertama kali lihat packaging produknya ini aku langsung jatuh cinta banget, karena yang kalian lihat memang secantik itu packaging produknya. So sekarang kita akan membahas tekstur dari Magic Color Lip Serum dari Azarin. Dan untuk teksturnya sendiri, ini bisa dibilang kental menuju cair, nggak terlalu kental banget dan terlalu cair banget, tapi ini cukup cair sih ya. Kalian bisa lihat betapa dia cukup cepat cairannya beralih dari sana ke sini. Dan gelembung-gelembung yang ada di dalam lip serum ini itu dari sejak pertama mereka datang dan sebelum produknya dibuka itu memang udah ada gelembung-gelembungnya. Aku nggak tahu kenapa, apakah ada bahan tertentu yang memang membuat si lip serum ini jadi banyak gelembung-gelembungnya ya. Tapi sejauh ini sama aku pakai lip serumnya masih aman-aman aja kok. Nah, Magic Color Lip Serum dari Azarin ini, dia ada beberapa formula yang Azarin ini benar-benar utamain. Yang pertama itu ada olive oil, lalu ada sunflower, vitamin E, dan juga ceramide 3. Nah, keempat formula yang ada di Magic Color Lip Serum ini adalah yang paling Azarin mau tekenin banget ke kita, karena empat formula ini yang bener-bener manfaatnya bakalan kerasa setelah kita ke lip serumnya. Nah, selain empat formula tadi, Magic Color Lip Serum ini juga memakai dua macam teknologi yang menurut aku salah satu keunikan juga dari lip serum ini. Jadi yang pertama adalah mereka pakai Smart Color Change teknologi, di mana katanya serum ini bakalan berubah warna mengikuti pH bibir kita. Serum ini juga memakai Hydrasute formula, di mana lip serum ini fokus utamanya itu juga melembabkan bibir kita. Nah, dari keempat formula yang udah aku sebutin tadi, plus juga dua teknologi yang dipakai oleh lip serum dari Azarin ini, Azarin ngeklaim kalau Magic Color Lip Serum ini mampu mengatasi bibir kering dan juga bibir yang gelap. Which is dimana menurut aku nggak secara langsung lip serum
serum ini mengubah warna bibir kita, tapi memang harus dipakai secara rutin dulu. Nah, sekarang aku bakalan coba apply lip serumnya ke tangan aku supaya kalian bisa lihat perubahannya. Nah, aku ini pertama kalinya coba apply si lip serum ini di kulit tangan aku, dan aku nggak tahu apakah dia bakalan mengikuti pH kulit aku atau enggak. Tapi kita coba aja bareng-bareng ya. Ini aku bakalan apply, dan ini aku bakalan olesin. Nah, ini si lip serumnya. Kalian bisa lihat dia langsung warnanya keluar ya, warna pinknya. Walaupun di sini dia cairannya warnanya bening, tapi setelah di-apply ke tangan, sebenarnya dia mengikuti pH kulit aku dan warnanya tuh langsung berubah jadi pink. Dan menurut aku ini pinknya nggak yang strong banget, dia lebih ke pink-pink sheer yang agak-agak paran gitu ya, nggak terlalu strong. Dan aku cukup suka sama warna pink yang kayak gini, karena kalau misalnya dia di-apply ke bibir itu untuk dipakai sehari-hari itu jadi nggak terlalu menor, kelihatannya nggak terlalu strong banget, terutama kalau misalnya kita nggak pakai make up yang bold. Warna pink yang kayak gini ini cukup natural sih menurut aku. Nah, sekarang aku bakalan apply di bibir aku. Sebelum kita lanjut, seperti biasa, aku meminta support kalian untuk like dan juga subscribe ke channel aku, karena support kalian benar-benar kebantu aku banget supaya aku makin semangat upload video dan juga sharing info produk-produk lainnya buat kalian semua. Oke, sekarang aku bakalan apply si lip serum ini di bibir aku, dan aku bakalan hapus dulu lip balm yang ada di bibir aku. Nah, seperti yang kalian lihat, bibir aku warnanya pucat agak pink-pink gitu ya. Dan kita lihat perubahan warnanya. Aku apply di bagian bawah bibir aku dulu, dan ternyata warnanya dengan yang di kulit tangan aku ini nggak jauh beda warna pinknya. So, sekarang aku bakalan apply di bagian atas bibir aku, dan setelah itu aku bakalan coba wipe pakai tisu kering, dan kita lihat ketahanan dari lip serum ini ya. Jadi katanya si Magical Lip Serum ini dia menutrisi bibir dari dalam supaya tampak lebih berkilau dari luar. Terus dia juga aman untuk ibu-ibu hamil atau ibu-ibu menyusui karena tidak mengandung alkohol sama sekali. Oke, sudah lewat 5 menit lip serumnya di-apply di bibir aku, dan sekarang aku akan coba wipe bibir aku pakai tisu kering, dan kita lihat ketahanan dari warna pink lip serum yang satu ini, apakah warnanya bakalan tetap nge-stain di bibir aku atau langsung hilang seketika. Kita langsung lihat ya. Ini aku bakalan wipe. Nah, ternyata si warna pinknya itu ada nge-stain banyak di tisu keringnya. Nah, untuk bibir aku sendiri, ini warnanya ternyata masih stain pink dengan baik. Walaupun bagian atas bibir aku nih masih kayak agak sedikit pucat ya warnanya, tapi warna pinknya ini masih kelihatan, dan kelihatan jadi pink natural warnanya. Aku rekomen banget buat kalian-kalian yang nyari lip serum brand lokal, dan aku di sini mau ngeracunin kalian lagi. So, ini salah satu produk brand lip serum brand lokal yang sangat-sangat bagus. Dan untuk ratingnya sendiri, aku kasih 9.5/10 buat Magic Color Lip Serum ini, karena bisa lihat sendiri betapa cantik dan estetiknya packaging produk lip serum ini, dan kalian juga bisa lihat sendiri tekstur dan juga hasil dari lip serum ini banget kan. So, nggak usah ragu-ragu lagi, kalian langsung aja check out produk ini, belum kayaknya nyesel karena kehabisan produknya. Oke, sekian sudah video hari ini. Semoga kalian suka sama videonya, dan semoga apa yang aku sharing ini bisa nambah informasi baru buat kalian. Seperti biasa, buat kalian yang mau nanya-nanya atau mau rekomendasiin produk lainnya buat aku review selanjutnya, langsung aja tulis di kolom komentar ya. So, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Stay safe, stay healthy, stay happy buat kalian semua. See you and bye-bye.